Kidsnya ada toko boneka baru loh. Aku jadi pengen, tolong beliin dong. Ya udah, kamu mau boneka, ya udah. Sekarang kita pergi ya, tapi kamu jangan banyak-banyak beli bonekanya. Oke, Pa. Aduh, anak papa ini gak sabaran banget sih. Iya dong, Pa, kan aku mau beli boneka. Itu, Pa, toko bonekanya bagus banget. Warna pink, kesukaan aku. Iya, bagus banget. Ya sabar, pengen cepet-cepet masuk. Iya. Iya, lucu-lucu. Tapi kamu belinya satu aja ya. Ya deh, Pa. Pa, aku pengen beli yang ini dong. Lucu, yang cewek. Ya udah, tapi lihat-lihat dulu aja ya. Siapa tahu kamu pengen yang lain. Iya deh, Pa. Iya, lucu-lucu banget. Pengen beli, tapi kan emang papa belinya satu doang. Iya, makanya kan kamu di rumah udah banyak banget bonekanya. Ya udah deh, Pa, ini aja lucu. Ya udah, langsung dibungkus ya. Ini, Mbak, saya beli boneka ini aja, harganya berapa ya? Oh, ini saja ya, Pak. Ini harganya 1.500.000, Pak. Oke, 1.500.000 langsung dibungkus aja deh. Oke, Pak, langsung dibungkus ya, Pak. Iya. Ini, Pak, uangnya sudah dibayar cash ya, Pak. Terima kasih. Selamat datang kembali. Iya, terima kasih juga. Yeay, boneka baru. Nggak sabar pengen ngebukanya deh, Pak. Iya, nggak sabar bukanya. Tapi jangan lari-lari gini, ntar jatuh. Iya, tapi kan aku udah nggak sabar banget, Pak, pengen bukanya. Iya, udah nggak sabar bukanya. Ini udah sampai rumah. Ya udah, saya lagi buka. Yeay, buka. Kayaknya seru banget deh diajak main setiap hari. Yeay. Buka. Yeay, udah hampir kebuka nih. Wih, keren banget. Ih, lucu. Ah, udahlah, aku mau pengen dibawa ke kamar aja. Ini anak belum tidur-tidur juga, udah malam. Deh, cepetan tidur, udah malam kamu ini ya. Yah, iya deh, Pa, aku tidur. Tapi besok aku mau main lagi ya. Ya udah, terserah kamu, tapi sekarang tidur dulu. Iya, Pa. Akhirnya itu anak udah tidur juga, mau ngopi dulu lah. Udah bangun belum ya si Rina? Ah, Rina anakku. Hahaha, rasakan itu, kalian akan menjadi tumbalku.